السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Para mustamiin, mustami'at, khususnya keluarga besar Mandua Kota Serang dan umumnya penonton yang melihat di Samanda pada kesempatan ini dalam tausiyah Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, kami dari keluarga besar Mandua ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan atau terkait dengan masalah puasa dalam sebuah kitab di mana di dalam kitab wasiatul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Ali salatu wassalam kata bahasa santrinya, is ke siapa kanjang Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Berkata, Nabi kita lebih besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Man sauma Ramadan, wa kharama fihi, wal buhtana, radiyya, radiyya anhu ar-Rahman, wa auzabalahu, al-zinan kata nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian menjauhkan diri dari perbuatan perkara yang haram, walbuhtana, dan menjauhkan diri dari perbuatan bohong, anhu maka Allah akan ridho wajah badan kepada orang tersebut akan mendapatkan diberikan tempat untuk memasuki lahu aljnan al aljan jinan masuk ke dalam surga yang perlu ditekankan pada kesempatan ini kalau makan barang haram mungkin kelihatan Nah, untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram, tentu ini agak sedikit kehati-hatian. Apa saja perkara yang menjauhkan diri? Perkara yang haram, di antaranya kita tidak boleh menyakiti hati orang, kita tidak boleh menyakiti secara lahir maupun batin. Secara lahir, mungkin kita mengucapkan sesuatu dengan melalui lidah, lisan, kemudian hati orang tersinggung, kemudian sakit hati, maka itu adalah salah satu di antara perkara yang diharamkan. Maka hati-hatilah di saat kita sedang dalam kondisi puasa ini, jangan sekali-kali melakukan perbuatan itu. Belum lagi yang haram yang lagi yang lainnya seperti bohong. Seperti menipu dan lain sebagainya. Maka manakala kita mampu menjauhkan dari hal-hal tersebut, ya, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan menjauhkan diri dari perbuatan bohong, maka surga akan diraih oleh kita orang yang sedang berpuasa tersebut. Beruntunglah orang-orang yang sanggup menahan diri sesuai dengan makna puasa sendiri. Puasa artinya menahan. Secara bahasa menahan. Ya penahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa juga bisa membatalkan pahala puasa. Kebanyakan manusia mampu untuk bisa menjalankan puasa dengan tidak batal. Tetapi kebanyakan manusia tidak mampu menjalankan puasa yang pahala puasanya bisa hangus atau pahala puasanya batal. Seperti tadi, dengan menyakiti hati orang melalui lidah, pisan, bohong, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini harus dijauhkan. Karena ini bagian daripada wasiat Nabi kita kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad Wasallam Selanjutnya, supaya kita lebih banyak beruntung mengambil salah satu kewajiban puasa bulan Ramadan ini ada juga kelanjutan hadisnya. Yakni man atba'a Ramadan bi sittin min Syawal. Kata balulau somud kullihi Kata Nabi barang siapa mengikuti puasa setelah Ramadan ini bisitin dengan enam hari bin syawalin dari bulan sawan kata bau maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut ya seperti puasa setahun penuh jadi apabila kita sudah puasa Ramadan ya, selesai puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah kapan dilaksanakannya Cukup enam hari yang penting dilaksanakan di bulan Sawal. Yang terbaik dilaksanakan adalah setelah hari raya, besoknya puasa. Selama enam hari, namun kalau banyak odor, banyak halangan, banyak kegiatan bisa dilakukan enam hari selagi masih dilakukan di bulan Sawal. Jangan sampai lewat di bulan Sawal, maka keuntungan orang-orang tersebut, orang-orang yang mampu melaksanakan puasa enam hari setelah bulan Ramadan atau di bulan Sawal, maka pahala orang tersebut seperti pahala puasa satu tahun. No. Luar biasa, ini harus kita ambil apa-apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi. Ayo kita ambil. Kita kan ngakunya sebagai umat Nabi. Maka kalau ngakunya doang, tetapi apa apa yang diperintahkan oleh Nabi ditinggalkan, maka betapa ruginya kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sama-sama tegakkan sunnah-sunnah yang sudah dilakukan oleh Nabi sehingga kita betul-betul menjadi umat Nabi yang insyaallah sempurna ya meskipun untuk mendapatkan kesempurnaan tentunya tidak gampang dan tidak mudah ya. tetapi melalui ikhtiar kita upaya kita yang kuat insyaallah ya jadi sesungguhnya kesunahan-kesunahan itu haruslah kita ambil sebagai keuntungan dalam melakukan ibadah jangan kita mendefinisikan seperti di saat kita masih sekolah di ibtidaiyah apa itu sunnah? Sunnah adalah dilaksanakan dapat pahala, tetapi tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Sesungguhnya, definisi itu jangan diartikan saat ini atau diaplikasikan saat ini. Justru, keuntungan orang Islam harus mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jangan sampai meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunnah, karena ibarat orang dagang modalnya seribu atau seratus ribu kalau hasilnya seratus ribu lagi maka dianggap belum punya untung ibarat kita beribadah kalau yang dilakukan adalah yang wajib wajibnya saja masih belum dianggap untung maka lakukanlah sesuatu yang sudah dianjurkan sudah jelas hadisnya maka lakukan ya untuk menyempurnakan ibadah kita. Demikian kurang lebihnya mungkin sampai di sini dulu tausiah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa ditauladani, bisa dilaksanakan apa-apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.